Miss, Siap. saya tadi malam yang WA Miss Yuni. Saya nggak ingat WA nih sampean. Kalau sampean tidak keberatan, silahkan ceritakan. Karena kebetulan saya lagi live sekarang. Jangan menyebut nama siapapun, termasuk namamu sendiri. Karena saya tidak ingin setelah viral saya minta take down. Kenapa, Mbak? Iya, itu mau tanya tentang tiket itu loh, Miss. Kan pulangnya kan di majikan lama ya, baliknya itu dari majikan yang baru gitu. Tapi kemarin tuh saya dengar kita dulu yang beli gitu ya, Miss. Terus balik ke Hong Kong diganti gitu atau gimana, Miss? Loh, saya nggak tahu, Mbak. Tanya agentmu, Mbak. Kan saya mau ikut agennya Miss ini nanti. Kamu masih belum ada agent gitu maksudmu? Hai, hai, pesan. Halo, Bapak. Halo. Ah, kenapa, Mbak? Kan saya mau ganti agent gitu loh, Miss. Oke. Okay. Rencananya mau ikut agentnya Koko Thomas gitu. Oke, okay, terus kapan finishmu, Mbak? Saya mau tanya. Saya bulan 9 akhir, Miss. Bulan 9 akhir. Kamu mau pulang Iya. Indonesia tunggu visa maksudnya? Tunggu visa dulu baru pulang gitu, Miss. Biasanya kalau di tempatnya Koko sih lebih baik kamu pulang dulu karena kalau kamu tunggu Oh. visa pulang Indonesia biasanya cuma cuma 2 minggu waktunya terlalu cepat. Oh, berarti pulang dulu bisa ditunggu di Indo bisa ya, Miss? Bisa, bisa. Oh. Ya udah nanti Betul. Oke, kan Miss Yuni kemarin nyaranin ke saya kurang 2 bulan itu baru betul, dari majikan. betul. Siap, siap. Oke, Soalnya saya bulan 7 akhir ya Miss ke kantornya Koko gitu. siap, siap. Cuman kalau pulang Terima Indonesia kan kasih. harus naruh uang jaminan 3.000 itu aja. Jadi nanti kamu balik uangnya dikembalikan. Oh gitu ya Miss ya. Oh ya. Untuk tiket Miss. Majikan, Mbak. Oh ya udah cuma naruh jaminan 3.000 ya Miss. Betul. Oh. Terima kasih ya, Nis. Oke, sama-sama. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, karena sekali lagi itu kewajiban majikan yang membelikan, Mbak. Kan satu-satu agent nggak sama. Jadi saya nanya suruh cari agentmu dulu. Eh, ternyata dia mau cari saya. Aduh, malu dah saya.